Jadi sampai nek maca nang kitab Ihya Ulumuddin. Nah, kalau juga disarai kitab Itihafus karyane Imam Besar Az-Zabidi. Ngerti nek ngerasani atau nggunjing itu benar-benar dosa gede. Ya. Tak wacana. Samia ibnu Sirin rojulan ya subul hajat. Samia ngurungu sopo ibnu Sirin ibnu Sirin rojulan ing wong lanang ya kang. Ma itu sopo rojul al hajat ya ing hajat. Faakbala mongko ngambiri sopo ibnu Sirin al alehi ing atas al hajat. Wakola mongko ngucap sopo ibnu Sirin mah mandego sopo siru ayuhar rojul he wong lanang. Fainaka mongko temen siro lau kotwa faita lamun temen-temen wus nuhoni sepo siro ala ing akhirat karena mengko ono opo asorudam bin cilik-cilik itu so ambil takang lakoni sepo siro hu eng tu so aldo mai kului alai alai siro min aldo bidam bin saking gede kedi tu lakoni hu eng tu so alhajaju hajaj Walam lan ngertos sapa sirunya anallaha ta'ala temen sune Allah ta'ala hakamun niku hakim adilun kang adil. In akhoda lamun ngalap Sopo Allah minal hajjaji saking hajjaj liman kaduwe wong dolama kang dolimi Sopo ino sapa man Hueng ing hajjaj. Fa sawfa ya'khudhu mengko bakal ngalap Sopo Allah lil hajjaji. Kaduwe hajjaj miman saking wong dolama kang dolimi Sopo man hu ing hajjaj. Fala silan na mongko ojo sibuk temenan sopo siro nafsaka ing awak tu bisa bi ahadin kelawan misui wong suici. Teting ini, ana wong lanang seneng misuh misuh karo hajat. Ya, yeah. hajat iku pemimpin sing dolim. Ya, yeah. tapi wong lanang kue seneng elek-elek Ya. Yeah. Seneng elek ngelek akhirnya apa? Didawi karo ibnu sirin wes kowe mandek ora usah ngelek-elek ya senajan hajat kuwi ya dosane sing dilakoni akeh apa meneng siki hajat terus mati fa innaka wa wafaital akhirah engko nek sampean wis mati baru menyesal ya dosa sing sampean lakoni secilik-cilik apapun dosa yang kalian lakukan itu nanti akan menjadi lebih besar daripada uh, sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh al Hajjaj. si ya sing nglakoni dosa, wis mati, wis mandek, wulinga nglakoni dosa, isi sampean, rasa nih, isi sampean, elek- elek. Maka justru yang akan besar dosanya adalah sampean, sampean ikut dosa nih, luwe Lui gede. Gusti Allah, kuwi hakim sing adil ya tidak ada yang melebihi keadilan Allah Subhanahu wa taala makanya apa hajat atas kedolimannya juga dituntut ning akhirat sampean juga dituntut nah nanti sampean itu akan lebih besar dosanya daripada apa yang dilakukan oleh al-hajjaj gitu ya jadi lamono sampean dua pemimpin sing adil apa dwi pemimpin sing dolim dua konco sing dolim sing men kelakuan orang mati usah ditambah tambahi ya, apa mending dicerita cerita kena karu anak putumu nah aku diambil aja kebaikannya yang buruk buruk jangan diceritakan nah dari sini dari kitab ihya Ulumuddin juga disarai uh, dalam kitab itihafus sadah ya karyanya imam besar azabiti Az ini kita akan sadar bahwasanya ngerasa niku Hukume, masya Allah bahaya ini temenan. Jadi, walaupun mudah dilakukan, itu mudah pula kesempatan bagi kita untuk menumpuk-numpuk dosa daripada menggunjing atau merasani. Paham ya? Hmm.